Borneo FC gagal mempertahankan posisi pertama di klasemen Liga 1, selesai dikalahkan Persib pada pertandingan pekan ke-11 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat 22 November kemarin. Gol tunggal striker Persib Ciro Alves tak bisa disamakan ataupun ditambah oleh Borneo. Babak pertama, Pesut Hitam tampak kesulitan membongkar pertahanan tuan rumah, sampai pada akhirnya mereka kebobolan di menit ke-36 dari tendangan pojok Tyrone Delpino yang disambut Ciro Alves. Pelatih Borneo FC Peter Huistra mengatakan anak asuhnya sudah bermain sesuai instruksinya, namun masalahnya ada di penyelesaian akhir. Hasil mungkin kurang bagus buat Borneo. Dari babak pertama kami mulai permainan, tapi beda dari biasa yang dimainkan. Di babak kedua kami kembali, kami main bagus, kami ada peluang dan hasilnya kecewa buat kami. Bicara wasit hari ini mungkin kurang bagus, hasilnya mengecewakan. Hari ini tidak ada VAR. Selesai menelan kekalahan keduanya di musim ini, Huistra pun berbicara soal kepemimpinan wasit. Wasit Chandra dinilai tak bejus memimpin pertandingan karena dinilai merugikan timnya. Ada momen di mana mereka seharusnya mendapatkan tendangan penalti, namun teknologi VAR tak menganggapnya sebagai penalti. Karena itu Huistra pun cukup kecewa dengan perangkat pertandingan di malam ini. Sementara itu, penjaga gawang Borneo FC Nadeo Argawinata menilai kedua tim sama-sama menunjukkan kelasnya sebagai tim papan atas. Untuk pertandingan malam ini, saya rasa cukup bagus untuk kedua tim. Borneo dengan gaya bermainnya yang selalu dominan dan menguasai pertandingan. Dan Persib dengan gaya bermainnya juga yang selalu pragmatis dan bertahan. Saya rasa pertandingan cukup bagus dan solid, tetapi keberuntungan tim lawan. Dan selamat untuk Persib. Tutur Nadeo. Satu gol Persib itu memang berarti penting, lantaran sang juara bertahan pun langsung naik ke urutan kedua dengan poin 23. Mereka mampu menggusur Borneo ke posisi ketiga yang baru mengumpulkan 21 angka dari 11 laga yang telah dijalani. Puncak klasemen kini dikuasai oleh Persebaya Surabaya. Hal itu terjadi setelah Bajul Ijo mengalahkan Persija Jakarta dengan skor tipis 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo Kota Surabaya beberapa jam sebelumnya. Persaingan di papan atas ini pun bisa semakin panas sebab Bad United yang menghuni urutan keempat dengan nilai 20 masih belum menjalani pertandingan. Juara Liga 1 dua kali itu akan menghadapi tuan rumah Dewa United di Stadion Pakansari Bogor pada Sabtu 23 November pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jika menang, maka Bali United pun akan menggeser Borneo FC. Nah, kekesalan tak hanya dirasakan oleh Peter Huistra yang bertanggung jawab atas kekalahan timnya. Salah satu gelandang Borneo FC juga merasa kesal usai kalah dari sang juara bertahan Persib Bandung. Ya, pelatih Borneo FC itu mengakui bahwa Stefano Lillipali marah karena ditarik keluar di laga kontra Persib Bandung kemarin malam. Pemain naturalisasi itu ditarik keluar oleh Peter Huistra pada menit ke-69 dan digantikan oleh Terence Puhiri. Pelatih asal Belanda itu menyebut bahwa Stefano Lillipali marah bukan karena dia ditarik keluar, tapi karena dia memiliki keinginan besar untuk memberikan kemenangan untuk Borneo FC. Tapi itu tidak bisa dilakukan oleh Stefano Lillipali dan rekan-rekannya di Borneo FC karena Pesut Hitam harus menelan kekalahan dari Persib. Saya mengganti Stefano Lillipali, dia mungkin marah. Kenapa? Karena dia mau memenangkan pertandingan hari ini. Hasil mungkin kurang bagus buat Borneo. Dari babak pertama kita mulai permainan, tapi beda dari biasa kita main. Tapi babak kedua kita kembali, kita main bagus. Kata Peter Huistra. Stefano memang menjadi andalan utama di lini serang Borneo FC di musim ini. Namun ia tampak kesusahan untuk membongkar pertahanan Maung Bandung di laga kemarin. Fano, sapaan akrabnya, telah menunjukkan performa impresif bersama Borneo FC sejauh ini, di mana dari 3 laga awal di Liga 1 musim ini, Fano telah mencatatkan 1 gol dan 2 assist untuk Pesut Hitam. Masing-masing 1 assist pun dicatat oleh Fano ketika Borneo menumbangkan Bali United dan juga Semen Padang.
Lalu satu gol dicetak oleh Borneo FC kala menang 3-1 di kandang Semen Padang. Catatan tersebut berimbang dengan striker Persib Bandung yakni Dimas Derajat. Tapi meski Persib Bandung berhasil mengalahkan lawannya, namun beberapa pemain juga tak luput dari kritikan para pendukung Maung Bandung karena dinilai tampil kurang memuaskan saat laga. Menyoroti performa Hen Herdiana, bek kanan yang merupakan produk orbitan Mario Gomez pada 2017 lalu itu paling mendapat sorotan. Hen yang tampil sebagai starter di laga ini dinilai kurang impresif, terutama dalam memanfaatkan peluang untuk membantu serangan. Lewat unggahan Instagram resmi @persib pada Jumat malam, beberapa bobotoh bahkan mengungkapkan kekecewaannya terhadap Hen. Sebagai salah satu pemain yang telah lama menjadi bagian dari skuad Persib, Hen Herdiana pun sering menjadi sorotan karena performanya yang dinilai naik turun. Kritik dari bobotoh seharusnya bisa menjadi motivasi bagi Hen untuk terus meningkatkan permainannya terutama di laga-laga krusial mendatang. Sementara itu, pelatih Bojan Hodak diyakini akan melakukan evaluasi untuk memastikan semua pemain, termasuk Hen mampu tampil maksimal di setiap pertandingan. Dengan perjalanan Liga 1 yang masihlah panjang, pasti membutuhkan solidaritas dan juga performa terbaik dari seluruh pemain untuk mewujudkan ambisi mereka menjadi juara musim ini. Kemenangan atas Borneo FC menjadi langkah penting bagi Persib, meski tantangan besar pun masih menanti. Bobotoh tentu berharap selain mempertahankan tren positif, seluruh pemain mampu menjawab kritik dengan penampilan yang lebih baik di pertandingan selanjutnya.